Dan tuan-tuan sekalian, tengok kita penat ke lagu lah. Set cuti, no? Sambung sekali cuti pula setengah tahun. Hadut mengaji tu lupa habis dah berkali. Okey. Tuan-tuan sekalian, tengok balik kitab ni. Muka surat 3. 3 baris dan 4 baris daripada bawah tu. Ha, kita baca sampai bawah tu lah. Betul abang kenal kan? Ha. Tu dia sampai tahun tu. Empat baris pada bawah tu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla subha fi jama'atin 40 yawman lam yafutuhu raka'atan wahida kutiba lahu bara'atan minan nar wan nifaq. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sembahyang subuh dengan berjamaah 40 hari, tiada hilang di dalamnya suatu rakaat. Makna sepanjang 40 hari tak selek langsung. Makna sembahyang subuh dia berjamaah. Maka disuratkan, dicatatkan oleh Allah Ta'ala bagi orang itu lepas daripada api neraka dan lepas daripada munafik. Siapa sembahyang subuh 40 hari turut-turut, tanpa selang, makna tiap-tiap pagi Allah SWT suruh malaikat catat. Yang pertama, pelepasan daripada azab api neraka. Yang kedua, sifat munafik. Okey, jadi tuan sekalian, itu hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ada orang kata dalam ni ada isnad yang dhaif. Dia kata hadis ni dhaif, bukan kata nanti 44 hari. Hadis lain yang sahih, tak hari sehari pun kena dah. Tak berat lagi. Tentang bukan nanti 44 hari lepas tu cuti. Tak. Hari-hari nak kena mari. Bukan kata waktu sujud, subuh sahaja, waktu lain pun macam tu. Kita tengok hadis lain. Dalam banyak-banyak hadis, tuan-tuan, cuba kita tengok hadis ni. Riwayat daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nak confirm dengan hadis yang kita baca saat ini, sewa mari riwayat hadis Imamul Muslim. Sekali orang kata hadis yang mula-mula baca ni dhaif Ustaz. Dengar ni. Orang ni payah jenis mengaji YouTube ni. No, jenis hak dadah depan ni tak mau. Hak dhaif tak mau langsung. Kita ramai hak ni. Kita berlapik siap-siap. Riwayat Imam Al-Muslim an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqa Allah ta'ala wadan musliman falyuhafiz 'ala ha'ula'i as-salawat haythu yunada bihin fa inna Allah syara'a فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلَّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْنَا مَا وَمَا يَتَخَلَّفْ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقُ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَ بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
Allamana sunan al-huda min as-salah fil masjid alladhi yu'adhdhanu fi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibni Mas'ud riwayat hadis sahih Imam Al-Muslim. Pasal apa Ustaz baca hak ni? Riwayat Imam Muslim. Sebab kita nak tarik maksud hadis hak tadi ni. Hak dia kata 40 hari tu Ustaz hadis dhaif. Kita nak tui dengan hadis hak sahih ni. Sandar kepada hadis tu. Hadis hak dhaif dia diangkat bertabat menjadi hadis hasan. Bukan lagi dhaif. Tu kalau orang ngaji hadis dia faham. Sebab tu saya umat riwayat. Maksud yang sama. Kehendak yang sama. Yang ni dia cerita siapa duk main masjid 40 hari tu setengah kata makna majazi. Bukan kata 40 hari. Orang kata 40 hari lepas. Lepas pada sifat munafik. Lepas tu tak main terus lepas mana. Jadi kita tengok sandar pada sahih ni. Ibn Mas'ud kata, sesiapa yang nak mudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Allah ni maksud apa? Sama ada urusan hari kematian dia, waktu nak cabut nyawa, nak mati jadi mudah. Urusan dia dengan Allah Taala yang nak menentukan ajal maut ni Tuhan. Allah Taala tentukan. Mana mati mudah? Mati dengan beriman. Dan juga mudah urusan itu sampai bertemu hari kiamat, berada di alam barzakh, bangun pada hari kiamat. Siapa yang nak mudah, jaminan Allah daripada mula mati sampai hari kiamat dalam keadaan beriman. Orang tu orang Islam, mati dijamin beriman, dibangunkan pada mahsyar kelak di kalangan orang-orang Islam yang beriman. Maka hendaklah ia menjaga salat sembahyang fardunya. Jaga lagu mana? Orang sembahyang hujung waktu pun jaga. Orang sembahyang seorang diri pun jaga. Dhabit di sini jaga ni paling sempurna dalam keadaan berjamaah. Tu dia. Tulis dia tu. Hak tu nak sandar kata hak 40 hari tak main. Makna jangka masa yang panjang. Bukan mari 3 hari lepas tu tak main dah. Lepas tu main Jumaat minggu depan, 2 kali Jumaat pula aku nak main. Berpanjangan. Dengan menunaikannya setelah azan dilaungkan oleh Bilal. Makna bersegera. Sembahyang bersegera dan berjemaah. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kamu beberapa kewajipan sebagai pertunjuk. Yang Allah fardu dekat Nabi kita ni, benda wajib yang membawa pertunjuk, yang membawa hidayah kita dengan Allah. Allah bagi terang, dia suluh dengan hidayah dia. Kena jaga benda ni. Apa dia hak wajib ni? Sembahyang. Dan sembahyang fardu pula adalah sebahagian dari pertunjuk tersebut. Siapa yang nak dapat pertunjuk Allah hidup atas muka dunia sampai akhirat, kena jaga sembahyang fardu dalam keadaan paling sempurna. Makna tak ada cara lain, kok mana pun nak kena sembahyang jemaah. Orang perempuan, dia tanya, Ustaz, bagaimana kami? Kami duduk ngaji, sunat di rumah. Ya. Tapi afdal kalau tak ada kerja apa, ikut ayah dia main. Dah tak ada apa di rumah, anak seorang semua dah. Ikut ayah dia main. Afdal. Besar lagi pahala dia. Dan ayat ini Nabi tuju dekat kaum lelaki. Sekiranya kamu semua suka sembahyang di rumah, bila didaungkan azan, tak mau main masjid. Tadi hadis mula-mula ni dia kata apa? Sembahyang 40 hari tu berjemaah di masjid. Hak ni kata, siapa yang bila dengar azan tak suka nak main ke masjid, sembahyang di rumah. Dan menjadi suka meninggalkan sembahyang jemaah, dia tak suka nak main ke ni. Dengar azan, masjid dekat dengan rumah, tak mau sembahyang di rumah juga.
suka sembahyang di rumah, suka meninggalkan sembahyang jemaah, hanya bersembahyang di rumahnya, maka Nabi kata la taraktum sunnata nabiyyikum, maka kamu semua telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Hampa tahu tak? Hampa tak mau main masjid, hampa suka sembahyang di rumah, itu sunnah yang Nabi paling sayang. Hingga akhir-akhir hayat Nabi, subuh sebelum tengah hari Nabi meninggal, Nabi wafat, Nabi dipapah sampai di masjid bersandar di lutut Sayyidina Ali. Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Tu harilah dipapah, tuan-tuan. Bersandar, dia tak boleh nak duduk cara betul macam tuan-tuan duduk, kena sandar, kena tui di belakang Nabi. Nabi menangis lah, tak lepas lah pagi tu. Letih sangat lah. Mata tu kata gelombang nazak tu, sakratul maut tu dah mari dah, menghampiri Nabi dah. Nabi tak tinggal senaimu. Okey. Hampa suka tinggal? Dengar azan tak bermain? Nabi kata, maka kamu semua telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Sekiranya, Nabi kata, walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Nabi kata, sekiranya kamu semua meninggalkan sunnah ini, sunnah Nabi kamu ni, sembahyang jemaah ni, maka Nabi kata, kamu telah sesat. Nabi bubuh turun. Dhalla yadhillu. Dhalal. La dhalaltum. Hampa sesat, Nabi kata. Tentang nak kata apa? Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih. Dan Nabi sebut lagi, walaqad ra'ayna wa ma yatakhallaf 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri bahawa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan sembahyang jemaah melainkan ia seorang yang munafik, yang telah diketahui makna munafiknya. Jelas munafik dia, bukan selindung-selindung. Mana sama ada hadis hak kita baca awal tadi. Ha. Siapa rajin mari, makna 40 hari itu jangka masa yang lama, makna rajin sembahyang jemaah maksud dia terlepas sifat munafik. Dalam hadis ni pula dia sebut, siapa yang tak mau mari, yang tak suka sembahyang jemaah, Nabi kata hampa tinggal sunnah aku, dan Nabi kata hampa telah jelas munafik yang jelas sifatnya. Munafiqun ma'lumun nifaq. Seorang yang telah diketahui makna munafiknya, dan kita faham makna yang suka sembahyang seorang tak mau mari main jemaah di masjid, Nabi kata itulah apa boleh kenal melainkan ia seorang munafik yang telah diketahui makna munafiknya, makna munafik yang jelas, yang terang, tak payah duk dolak dalik. Hadis riwayat siapa? Imamul Muslim. Hadis sahih. Tuan-tuan, hak tu hak tak suka mari, hak dengar azam merungut pun, hak azan bising, buat report polis pun ada. Speaker tu kan bising. Masuk dalam Facebook baru ni, berkelahi buat siapa? Nak tidur tak boleh. Orang azan kuat sangat. Siapa tu? Bukan bangsa lain, bukan orang India, bukan orang Cina, orang Melayu beragama Islam. Siap buat report polis lagi. Tuan-tuan, kalaulah hak tak mari jemaah pun dah jadi munafik, hak tak suka, hak ada pekuk lubang telinga tu, nak jadi bah. Tetapi kak diri,
Dan Nabi sambung lagi. Kemudian Nabi kata, ada pula seorang lelaki yang menghadirkan sembah jemaah hingga ia disandarkan kepada dua orang lelaki. Nabi dipapah dan Nabi hingga sandar di kepala Sayyidina Ali kerana terlalu uzur. Dan Nabi sebut di sini dalam hadis juga, Nabi buat ibarat kata seorang lelaki hadir mai sembah jemaah hingga disandarkan kepada dua orang lelaki, di mana mereka membuat barisan untuk samakan saf sembahyang berjemaah, disebabkan mereka tahu betapa besarnya kelebihan sembahyang berjemaah itu. Maknanya rapat saf, bau belaga bau, tak boleh duduk renggangan jauh. Hal itu hukum dia tak di musim COVID. Mana buat sah, Nabi kata biar sampai rapat bersandar antara satu sama lain, mana bau belaga bau,